Dalam rangka persiapan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi Association of Southeast Asian Nations atau KTT ASEAN ke-42 yang akan dilaksanakan pada 9 sampai dengan 11 Mei 2023 mendatang, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amilza Daniel menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajaran di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala BNPT hadir didampingi Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setiadi dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra. Dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, KTT ASEAN ke-42 akan dihadiri oleh delegasi dari 10 negara dan sekitar 3.000 orang turut berpartisipasi dalam pertemuan tingkat regional tersebut. Untuk itu, kedua belah pihak saling meningkatkan koordinasi guna ciptakan lingkungan yang aman dan kondusif selama rangkaian kegiatan KTT ASEAN 2023.